Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Alaikis of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. Para pemirsa yang budiman, selamat datang di perjalanan melalui alam estetis di Supreme Master Television. Negara kepulauan yang indah, Indonesia, dikenal akan keragaman hayati dan tradisi etnisnya yang kaya. Penghormatan selama ribuan tahun terhadap agama Islam, Buddha, dan Hindu tampak jelas dari peninggalan arsitektur dan tarian adat dan juga seni kontemporer seperti lukisan. Dalam acara hari ini, kita akan menemui pelukis besar Indonesia, Sri Hadi Sudarsono, yang karya-karya seninya dicari-cari oleh kolektor lokal maupun internasional. Karya-karyanya telah dipamerkan di museum dan galeri hingga ke negara Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda. Pelukis ini telah memenangi penghargaan-penghargaan, antara lain penghargaan Piagam Anugerah Seni di Indonesia dan penghargaan Budaya Australia. Seperti puisi yang mengangkat, lukisan Bapak Sudarsono menggunakan warna dan cahaya yang mengalir untuk menggambarkan spiritualitas dan kekayaan budaya rakyat, dan juga keyakinan serta keindahan batin orang Indonesia. Marilah kita mendengar dari Bapak Sri Hadi Sudarsono mengenai tema-tema ciptaannya. Kalau objek tertentu yang sedang berjalan, itu yang sangat saya sukai. Tapi justru itu ada ciri-ciri sendiri yang apakah itu pemandangan, apakah itu objek manusia, atau tari-tarian maksudnya begitu. Itu bisa juga berjalan bersama-sama, jadi tidak saya bisa mengatakan sendiri mana yang saya pilih, misalnya senang yang mana. Karena ini tadi berjalan dengan kebebasan rasa dan menghadapi satu objek-objek yang sangat menarik, semuanya menarik sebetulnya untuk diungkapkan. Suatu ketika atau pada waktu tadi perjalanan mencari pengalaman, itu saya sampai kepada menggeluti bentuk abstrak murni. Nah, di situ akhirnya memahami atau mendalami satu esensi dari pada objek-objek yang kita hadapi. Ya, seperti rasa itu akhirnya berkembang untuk pencarian hal-hal seperti itu. Bapak Sudarsono terkenal akan prestasi-prestasinya dalam melukiskan gerakan-gerakan hidup para penari di atas kanvas. Salah satu contoh bagus adalah lukisannya tentang sebuah tari Bali dalam Jiwa Legong. Karena kemampuan yang luar biasa ini, ia menjadi satu-satunya seniman yang diberi kesempatan oleh Keraton Solo di Jawa Tengah untuk melukis upacara tarian kerajaan Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang hanya dipentaskan pada saat penobatan Sunan Baru atau pada saat ulang tahunnya. Tarian Bedoyo itu
akan sangat berbeda dengan tarian lekong dari tarian Bali. Dinamika di situ sangat berbeda pada perenungan dua jenis tari itu. Nah, ini yang bisa membedakan rasa kita dan kita masuk ke satu jiwa mendalami objek itu. Saya juga sebetulnya senang mendapat kesempatan berkarya dengan tema yang sebetulnya ini adalah hasil budaya Adiluhung, yaitu budaya Ketawang. Nah, ini hanya metafora, sebetulnya figur-figur atau sebagai penari yang kita hadapi, bahwa saya harusnya mengungkapkan kejiwaan dan dikatakan tadi apakah yang terlihat itu secara fisik, tapi itu kesatuan yang harus menjadi satu ciptaan karya, akumulasi dari tadi masalah cipta rasa dan karsa. Nah, ini setelah menjadi satu ciptaan, berarti ini mengungkapan dari satu kejiwaan yang terlihat dalam karya. Talenta Bapak Sudarsono untuk melukiskan kualitas batin tercermin tidak hanya dalam karya tarian etis, tetapi juga dalam lukisan objek diamnya, seperti Borobudur, monumen agama Buddha terbesar di bumi yang dibangun pada abad ke-8. Selama restorasi candi tersebut oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, karya seni Bapak Sudarsono dipilih karena poster-posternya yang menyadarkan. Contoh-contoh juga pada Zen Buddhisme, itu ada satu rasa yang bergerak di situ. Nah, ini akhirnya dalam mencari esensi itu masuk ke dalam satu perenungan atau ya secara melewati satu waktu, perenungan itu menghasilkan rasa atau didorong oleh rasa yang mencapai ruang dan waktu. Kita melihat tidak hanya objek itu, seperti kalau pada Borobudur kita hanya merasakan yang kebebasan merasakan di situ ada. Jadi bukan kita melihat secara objektif, oh itu hanya tumpukan bangunan terdiri dari bukit dan batu, bukan. Tapi kebebasan itu berjalan atas dasar rasa dan dorongan jiwa kita mengarah ke sana. Sehingga sama juga pada waktu menghadapi satu figur-figur bergerak yang dinamis pada tarian. Di atas kanvas, Bapak Sudarsono adalah pakar dalam memakai warna untuk mengungkapkan perasaannya. Warna, ya kalau kita mulai belajar mengenal warna sebagai masa anak-anak melihat warna, apakah itu dengan kapur tulis, dengan pensil warna. Ya, pensil berwarna yang begitu macam-macam, itu juga terbatas apa adanya. Itu memang harus dipakai karena untuk berkarya. Iya. Tapi setelah tadi dalam suatu pengalaman, kita kadang-kadang tidak selalu dapat warna yang cukup begitu banyak range-nya, sampai kita harus berpuluh-puluh jenis warna seperti waktu masa anak-anak harus menggambar di sekolah. Misalnya itu harus cari ini enggak ada warna sampai tidak bisa mengerjakan jangan.
satu dua warna pun yang ada itu harus bisa dipergunakan, harus bisa mengekspresikan apa yang ingin kita kerjakan. Jadi yang kita ciptakan itu apa, walaupun warna itu sangat-sangat terbatas. Pada suatu waktu kita memang kadang-kadang tidak punya apa-apa, hanya misalnya saja hanya ya ada dua atau tiga warna, tapi harus bisa menimbulkan suatu rasa yang itu cukup. Dan warna itu tidak apa terbatas sebetulnya, hanya dengan nuansa-nuansa, tapi dapat menghasilkan suatu karya. Jadi antara hijau dengan hitam itu cuma dua, tapi nuansa itu sebetulnya begitu banyak. Ya, itu banyak, sebetulnya sekali, ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah itu bisa kita rasakan, hanya dengan rasa kita masuk ke situ. Sehingga menjadi warna yang tidak terbatas sebetulnya. Tapi awalnya kan hanya dua. Ketika ditanya mengenai prestasinya, Bapak Sudarsono memberi kita jawaban yang rendah hati. Apaian itu sebetulnya sulit untuk dijawab apakah sudah tercapai atau belum. Justru tidak ada batasnya sebetulnya di situ. Saya sendiri tidak tahu kapan harus berhenti. Karena itu memulai sesuatu itu pun juga tidak ada satu keharusan mulai atau berhenti. Karena ini berjalan dalam kehidupan kita. Setelah pesan-pesan ini, kami akan kembali dengan lebih banyak lagi mengenai proses kreatif Bapak Sudarsono. Tetaplah saksikan Supreme Master Television. Selamat datang kembali di perjalanan melalui alam-alam estetis di Supreme Master Television, di mana kita melanjutkan acara kita mengenai pelukis Indonesia terkenal Bapak Sri Hadi Sudarsono. Karena topik diskusi kita beralih ke karirnya, istri sang pelukis, Ibu Farida Sri Hadi, berbagi dengan kami sebuah cerita pendek tentang masa kecilnya. Pak Sri Hadi dari keluarga seni juga, kakeknya mempunyai juga batik tradisional yang sangat tinggi zaman Belanda dulu. Jadi ketika Pak Sri Hadi umur 4 tahun, dia sudah membatik sendiri. Karena sejak masa muda atau anggaplah anak-anak, saya justru senang dalam membuat sketsa, menggambar. Tapi pada waktunya, pada waktu itu, kita juga tidak sadar kapan mulainya. Karena tadi proses itu akan panjang, sehingga itu merupakan pengalaman-pengalaman. Sebetulnya seperti ya, akumulasi dari satu pengalaman, kejadian. Akhirnya kita harus menciptakan sesuatu. Perjalanan itu tadi saya sebutkan panjang. Waktu mendapatkan pendidikan formal, kita baru belajar membuat seni atau karya seni rupa, lukisan. Baru mempelajari satu unsur-unsurnya. Oh, ini ada garis, ini ada warna, ini membentuk satu komposisi. Nah, ini baru awal pendidikan formal. Pada usia tertentu menghadapi harus merasakan makna yang lain, maksudnya
melihat kok ada yang menarik. Apa saya akhirnya meninggalkan pendidikan apa yang kita dapat dalam pendidikan formal ini, akhirnya masuk ke satu rasa ya yang kita kehendaki, yang akhirnya mencipta itu harus atas dasar diri kita sendiri. Yeah. Bapak Sudarsono menjelaskan bahwa perasaan dan keinginan kita untuk mencipta terinspirasi dari apa yang ada di sekitar kita dan introspeksi kita. Kita sendiri sebetulnya menghadapi hal-hal, entah apakah itu pemandangan, pemandangan alam atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di alam ini. Karena atas dasar apa, kita harus mulai dengan atas dasar bahwa semuanya itu bagus, alam ini bagus. Jadi mendorong sesuatu kalau diawali dengan kita mencintai lingkungan, nah itu memang tidak, ya tidak heran lagi kapanpun bisa dimulai. Ya. Apakah itu di darat, di lautan, di mana saja? Mana saja. Ya, itu. Dan apakah menghadapi figur-figur sebagai tema atau tadi kegiatan manusia dengan kesadaran juga ternyata kalau kita merenungkan refleksi dalam diri kita sendiri melihat bahwa kita adalah hanya sesuatu makhluk yang ada sesuatu yang menciptakan. Di luar kekuatan kita sendiri, ada dunia ini atau kosmos dan lain-lain. Jadi dalam renungan, kita hanya sebagai suatu yang kecil saja di antar kekuatan yang begitu besar, maksudnya yang maha kuasa. Nah di sini melihat ini adalah ciptaan yang luar biasa. Di luar kemampuan manusia. Ternyata itu suatu keindahan. Hal yang indah sebetulnya kita ya hanya sebagai makhluk juga yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita hanya sebaiknya ya hanya memelihara apa yang sudah baik. Jangan sampai merusak, justru malah memelihara. Karena untuk saya kagum dengan ciptaan itu, apakah apapun saya menghadapi matahari terbit sehingga atau matahari terbenam sehingga kita harus merenungkan akhirnya menjadi satu ciptaan karya di atas kanvas misalnya. Nah ini proses seperti itu tentu lama juga. Merenung misalnya melihat atau takjub pada bagaimana matahari terbit di atas horizon timbul, yang bisa merasakan itu juga tidak mendadak. Bila inspirasi ilahi adalah benih kreativitas, maka motivasi adalah sinar matahari dan airnya. Bapak Sudarsono berbagi dengan kami mengenai tujuan karyanya. Ya, kecuali kita berkarya sebaik-baiknya, bermanfaat, akhirnya kan kita juga tinggalkan apa yang kita buat. Sampai ada yang mengatakan, ya ada ucapan lain, karya itu, ya, atau falsafah Jawa juga, memayu hayuni buwono. Nah, ini juga kita berkarya sebaik-baiknya, ya apa yang akan kita tinggalkan, karena semua untuk kesejahteraan dunia. Memayu, memelihara sebetulnya. Nah, ini Bupono. Jadi semuanya untuk keindahan dunia kita ini. Begitu. Tapi menciptakan sesuatu itu harus juga dilandasi apa keinginan kita.
dari awal ingin membuat sesuatu yang bagus. Arahnya ke sana. Jadi ada kesadaran di sini, kesadaran kita juga akan sedapat mungkin membuat karya yang bermakna. Bapak Sudarsono meringkaskan proses kreatif sebagai kombinasi dari tiga elemen. Itu merupakan esensi daripada tiga hal sebetulnya, cipta, rasa, dan karsa. Ini kalau dijadikan satu, kalau kita pahami di dalamnya ya, dalam atau kalau dimulai dari cipta itu adalah ya ciptaan ya, rasa itu adalah rasa, kita merasakan sesuatu, karsa adalah kehendak, kita punya kehendak sesuatu, misalnya menghadapi alam yang ingin kita lukis misalnya, itu proses karsa, rasa juga ada di dalam. Jadi akhirnya ditunjang juga akhirnya menjadi suatu ciptaan. Tapi ketiganya itu harus kita pahami menjadi satu kesatuan kehendak sampai menjadi satu ciptaan. Iya. Antara tadi cipta, rasa, dan karsa. Ibu Farida Sri Hadi adalah kurator seni Bapak Sudarsono dan seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta. Beliau memberikan kita ringkasan menarik tentang kualitas seorang seniman yang baik. Inti daripada namanya nafas jiwa atau roh karya-karya seniman itu berasal dari pemahaman kebudayaan, pemahaman filsafat kebudayaan dari seniman itu sendiri. Jadi melalui sikap hidup sehari-hari, terutama jujur pada diri sendiri, mencintai lingkungan salah satu, memahami mendalam dan mengisap roh akar budaya yang menyuburkan dia secara spiritual, berpijak sangat kuat di buminya sendiri, tetapi dia mempunyai visi yang begitu universal. Universal itu artinya keterbukaan terhadap semua kemungkinan aspek-aspek budaya luar. Semua budaya apapun juga di dunia ini, itu semua akarnya sama. Adalah kemanusiaan yang berbudaya, yang beradab. Dan itu tidak bisa tidak lepas daripada kemanusiaan. Ya, kecintaan kepada manusia, sesama manusia, kecintaan terhadap kultur atau budaya, kecintaan kepada profesi dia, dan kebanggaan, harga diri dia sebagai manusia. Akhirnya, Bapak Sudarsono memiliki pesan bagi para seniman muda masa kini yang ingin mewujudkan buah pikirannya. Karena kondisi yang pada waktu ini bisa dicapai dalam pendidikan formal yang lebih mudah, saya anjurkan ya tentunya hanya dengan kerja keras mencari pendidikan yang menghasilkan sesuatu yang bisa menumpang atau mendukung karyanya dengan baik. Pengalaman itu akan dicapai, dicari sendiri sampai mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Sekarang tinggal orang ingin menekuni keinginan bekerja keras sampai menghasilkan sesuatu itu. Terima kasih kami yang tulus pada Bapak Sri Hadi Sudarsono dan Ibu Farida Sri Hadi karena berbagi dengan kita perspektif spiritual dan kebudayaan dari karya uniknya. Semoga karya Anda yang mengangkat, menginspirasi banyak orang untuk menghormati dan melestarikan tradisi budaya dunia kita yang berharga. Untuk informasi lebih banyak mengenai lukisan Bapak Sri Hadi Sudarsono, silakan hubungi 62816114476222.
pemirsa yang penuh perhatian, terima kasih atas kehadiran Anda yang menyenangkan dalam perjalanan melalui alam estetis hari ini. Selanjutnya, di Supreme Master Television adalah vegetarianisme, cara hidup mulia. Tepat setelah berita patut disimak. Semoga hari-hari Anda damai dan bahagia. Appreciative viewers, thank you for your wonderful presence on today's A Journey Through Aesthetic Realms. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the Noble Way of Living, right after Noteworthy News. Wishing you many days of peace and happiness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.